Assalamualaikum, selamat pagi. Ha, kita bertemu lagi ya. Selamat menjalani ibadah puasa. Ha, ini trip pertama di bulan puasa lah. Yang sebelum-sebelum ni punya trip, kalau korang tengok video tu, yang tu semua trip sebelum bulan puasa punya trip tu. Ada yang tanya kan, trip bulan puasa ke? Tak, yang tu semua trip sebelum bulan puasa. Siapa orang tu? Ha, kan dah cakap Icuk dengan saya sekarang ni dah jadi partner in crime. So hari ni target untuk mencari udang galah lagi macam biasa. Ha, cuma kita orang bergerak jauh ke hilir lah. Ha, so perjalanan nak sampai ke sini tadi taklah jauh sangat pun, dalam setengah jam aja lah perjalanan. Ha, tapi rasanya lepas ni kan nak turun ke hilir lagi. Ha, tapi nak singgah sini dulu, nak set up mata pancing. Ha, nanti kan kalau ada kat sini kita orang stay, kalau tak ada kita orang akan bergerak ke hilir lagi. Ha, sebab apa? Sebab hujan belah hulu sekarang ni tengah kuat. Ha, jadi bila hujan belah hulu tengah kuat, air darat menolak air sungai ni, jadi udangnya banyak bergerak ke hilir dah sekarang. Kita orang nak set up barang jap. Icut dah ready dah tu kan. Saya duk bebel daripada tadi, pancing pun tak buka lagi. So okey, jangan ke mana-mana. Layan montaj dulu okey. Hari ini saya dengan Icu ada special sikit. Kan? Asyik kalah aja. Hari ini saya nak mencabar Icu. Kau okey tak? Aku nak cabar kau ni. Apa cabaran tu? Cabaran kita hari ini, ini untuk fair. Nak mancing banyak, memang Icu akan menang. Itu memang kita tahu. Berapa trip dah, memang Icuk dapat paling banyak. Tapi cabaran kita sekarang ni ialah siapa yang dapat paling besar. Okey Icuk, berni. Siapa paling besar eh? Nah, pusing ke sini lah. Aku macam tak sudi lah. Ha. Siapa paling besar? Ha. Berni. Berani? Berni eh? Berani? Okey. Menang tak ada hadiah. Okay. Tapi kalau siapa kalah kena denda. Okey, eh? Okey, boleh. Lain macam denda tu. Kalau korang nak tahu apa denda dia, stay sampai ujung video ni, okey? Ha, nanti tengok apa dia punya denda dia. Alright. Ha? Ada. Alhamdulillah. Oh, makan cacing aje. Yes. Duit tadi banyak kan, dah lucu lah. Ni macam makan ni, cuk. Ini apa macam makan? Allah, hai loket lah. Loket pula dia situ. Icuk dah lesen dah guys lah. Pagi dia kan tipu. Aduh, tapi dia tak berapa nak ni lah. Dia tak berapa nak ramai kat sini. Kita cari tompek yang ramai je eh. Pasal target hari ni nak mencari sado. Kocik-kocik memang kita orang tak heran lah sekarang. Amboi. Kau dapat bawa air balik kan, orang rumah suka kan. Kejap. Sibuk ni. Wah, itu yo tu cuk. Cari ikannya. Eh, tak ikan ni. Ke mana pergi tu? Sado ni. Ha?
Yolah. Allah, Jang. Cucut. Kasar tadi itu, itu sirih. Memang kasar tadi itu. Apa tak dibolo dulu? Putih, Jang. Ih, boleh. Macam boleh putih? Wih, ini misteri Nusantara ni. Polik cu, aku polik cu. Macam mana dia boleh putih cu? Kalau putih dia kek. Matuk. Oh, hai, masuklah dia dalam tu. Ah, tu aku kau. Tapi macam mana boleh putih? Polik je. Macam polik. Memang lah. Aku tengok joran kau tadi lah. Lain macam rupa. Rambut ke rambut koput lah. Habis tu putih. Putih pangkal bukan putih tu. Polik-polik lah icuk ni. Malah aku nak layan lah. Baik aku buka udang. Dapat lesen lah. Lesen lah. Apa barang tak ada lesen. Laga. Alui. Popai takut. Lah. Popai. Tongah betul duduk lah. Kau cik tak heran lah. Janganlah kau cik. Kalau tak hari tu tu kejut-kejut dia, kejut-kejut dia tak apa kan. Kita ada cabaran kan nak cari yang besar aje. Biarlah aku dapat seekor je bengang. Dapat seekor tapi saiz besar punya. Aku tahu. Imuklah. Aduh. Panik pula ni. Matahari tak naik ke biasa paniklah ni. Alhamdulillah. Patutlah. Cacing semua. Ya betul. Sekarang ni kita pakai dua umpan. Yang pertama anak udang beras. Yang kedua cacing lah macam biasa lah. Tapi sekarang ni yang udang dia makan-makan. Cuma dia ambil tu nampak. Cuma dia ambil tu dia makan memain. Kalau yang cacing ni dia ambil memang confirm lekat. Tak ada dah. Oh silap ni cok. Tengah sikit. Tak boleh? Aku okey. Dia belum nak lalu ke tempat aku ni kot. Dia banyak lalu tu. Oh lah kan. Aku macam biasa lah cok. Aku parking memang bagi kau yang mancing mana. Tu. Allah tak nak kek. Nak kek rumah tu bawah tu. Apa? Tapi dia pun ada kot. Ada. Dah jantung longkong takkan tak ada. Siap bawa rumah lah. Ombak ke pun? Aduh. Beauty stick.
besar sikit cuk. Tak ada lah besar dah. Macam. Yes. Mana pula aku nak pergi tu? Sinilah. Pancing sebolah tu nak dikacau. Alhamdulillah. Upai. Macam kasar tu. Alhamdulillah. Purple lekor tu. Ben. Lama ni. Cacing kan ya? Cacing. Aduh kalau cu, aku ingat kan tak ada tu. Sebab nampak dia cuit-cuit sikit dah. Ha, ni umpan udang tu. Oh. Yes. Alah, alah. Oh. Tadi angkut ke tali sebolah tu dah. Pek kuning cu. Pek kuning cu. Ada harapan menang ni cuk. Macam ni ada harapan menang. Awal lagi. Awal lagi ya. Belum nak mengalah lagi ya. Belum. Awal lagi. Tapi kuning cuk ah. Ha. Boleh potong tangkona tuan-tuan. Oh iyalah. Nia makan pula ni. Lantak kau lah tu. Selamatkan Nia lu. Ujung dah pun makan lah. Cantik betul makan ni cuma. Bol. Tahan guys ha. Tahan guys. Cepik kuning ke? Tapi dia halus sikit lah. Tak apa. Masuk air ada udang ni, kita boleh tunggu tu. Kalau tak ada udang tu kan, payah sikit tu kan. Nak mencari dia tu. Oh, ada cuk ah. Tapi kocik lah. Kocik. Ha tu, ngelintin lah. Allah. Udang telur guys lah. Macam biasa lah kan. Udang telur terlepas demi menjaga kelangsungan dan ekosistem. Ha, ni lepas eh. Nampak tu? Nampak? Ha. Tak apa tu, kutip lu yang lalu kan? Ha. Kau tak nak masuk dalam jaring aku tu ha? Mencek eh. Allah. Cuk. Bak kuat dia makan umpan anak udang lah. Tapi tak lekat. Tu. Tu lekat ke tak? Lekat, tapi alui. Allah. Drup juga. Gigi. Oh, ni kasar sikit.
apa passion makan ni. Yang kasar lucu pula. Tapi dia kok makan ni lah Cuk, udang. Jom ambil balik. Itulah tu, kalau yang kasar mesti udang. Tapi yang yang ni umpan cacing. Apa ni, cacing. Kalau tak silap aku lah. Ada yang tunggulah dulu Tunggu dulu? Ha. Duduk sini dulu Sekejap Okay. Ni umpan cacing. Karat lah, Pino. Dah lepas tolu. Tu. Udang. Alu dia tu belah sana tu. Macam makan lah. Baru nak off makan dulu. Alhamdulillah. Dang tinu, tapi dah lepas telu. Nampak apa perut dia apa ni? Bobokeh. Tapi saya rasa sedap sedaplah. Ha. Lama dah aku tak rasa dapat sesem macam ni ah juga. Asik Maggi je. Asik jenggi je. Ada. Macam kasar tu. Alhamdulillah. Bawa tali sekolah kali, patutlah borek. Baik cuba yuk. Berkarat. Tapi yang memang tak perasan. Bukan sonyap eh. Ni yang oranye cuba. Kau tak nak tarik, bagu tarik ah. Aku boleh tolong tarik kantuk kau. Confirm lucut je. Ya lah Cuk. Atas banyak Cuk. Alah ada di bawah. Ada masuk ke sorang ni. Dah bawa adik sekarang. Senyap. Menarik. Alhamdulillah. Betul tu, senyap makan tu. Yo. Alhamdulillah. Sadu tu. Alah hai, tadi ada. Cuk dah. Yo, pada tadi tu. Yo. Perasan ni. Rasa tu lah. Yo. Kau nak ikan ni? Pakcik.